Seluruh warga DKI akan minta Anies Baswedan mundur. Maksudnya apa seluruh berapa ya, orang? Satu warga DKI, seluruh lho, warga Bu. DKI Jakarta berapa orang, Mbak? Halo sahabat Inspirasi News. Dalam tayangan di sebuah salah satu TV nasional Indonesia, politisi PDIP Dewi Tanjung dengan emosinya dan menggembung-gembu mengklaim seluruh warga DKI minta Anies mundur. Tak pelak pernyataan Dewi Tanjung itu dijawab santai dan tenang oleh Fahira Idris. Politisi PDIP Dewi Tanjung dan beberapa massa menggelar aksi demo ke Balai Kota Jakarta Selasa 14 Januari 2020 menuntut Gubernur Anies Baswedan untuk mundur karena dinilai tidak becus bekerja terutama dalam soal banjir. Saat diwawancarai TV One, Dewi Tanjung bahkan mengklaim seluruh warga DKI meminta Anies mundur. Lalu Senator DKI Fahira Idris dengan kalem mengomentari seluruh warga DKI Jakarta itu berapa orang, Mbak? Si Dewi Tanjung malah jawabnya, Anda bisa tanya sama warga DKI. Hahaha. Dari dialog ini juga publik bisa menilai tipe orang-orang yang asal ngomong, ngotot, dan emosional. Beruntung Bu Fahira sangat elegan menanggapi. Makin sering Dewi Tanjung tampil di TV akan makin baik bagi publik untuk bisa menilai. Kita harus dorong terus Dewi Tanjung untuk sering-sering tampil di TV. Bu Dewi Tanjung ini lucu ya, enak banget mengklaim seluruh warga DKI ingin Pak Anies Baswedan turun. Halo, adem lihat Bu Fahira Idris kalem responnya, elegan. Tulis akun Maudia Asmara 1701. Berikut ini cuplikan videonya. Kalau Anies Baswedan sekiranya tidak bisa bekerja dengan baik, ya kita tuntut untuk mundur. Jadi karena selama tujuan ini Anda apapun Anies tidak pernah mau mengakui kesalahannya. Oke, jadi tujuan Anda Anies adalah Baswedan tidak Anies pernah mundur. Mau mengakui kesalahannya dan selalu melemparkan. Ya, seluruh warga DKI akan minta Anies Baswedan mundur. Maksudnya apa seluruh berapa ya, orang? Satu warga DKI, seluruh lho, warga Bu. DKI Jakarta berapa orang, Mbak? Berapa orang coba dihitung ya. Jadi artinya gini, saya sebetulnya Anda tidak bisa tanya Bu sama warga DKI. Ada orang ya? Misalnya Anda demo bisa tanya sama warga tentang DKI tentang banjir. Tetapi isu yang Anda bawa adalah Anda ingin menurunkan Anies Baswedan. Itu yang menurut saya norak. Ya itu udah